Di video ini kita akan membuat tulisan di dalam kotak ya, teks di dalam kotak. Bagaimana caranya supaya tulisan berada di dalam kotak atau bingkai? Pertama kita buka dulu ya programnya, aplikasinya Microsoft Word. Di sini pakai aplikasi Microsoft Word. Klik start pojok kiri bawah, lalu dicari Microsoft Office. Microsoft Office, nah ini, lalu klik ya Microsoft Word 2000. Di sini saya menggunakan 2010. Anda bisa menggunakan 2007, 2010, 2016 sampai di atasnya ya, sama saja ya teorinya. Klik. Nah ini lembar baru. Sebelum kita melangkah ke pembuatan teks di dalam kotak, atur dulu kertasnya ya. Di menu atas ini, menu bar ini, ada diklik saja pick layout, klik menu size, lalu more paper size. Ini kita pakai F4 ya, lebih panjang ya kertasnya. F4 kalau di sini legal folio ya, tapi untuk lebih maksimal hasilnya, ini height ini diganti 33. Ini panjangnya yang ke bawah ya, 33 cm. Klik margin. Atas ini di top, bagian atas ini dibuat 1 cm. Semua 1 cm ya. Agar maksimal hasilnya bisa banyak. Sesuaikan ukurannya. Ini kertasnya F4 folio dibuat 1 cm semuanya. Posisinya portrait ya, berdiri. Ini saya menggunakan posisi berdiri, lalu klik OK. Nah, ini posisi kertas folio ya. F4 yang panjang itu ya. Panjangnya 33 cm. Lalu langkah yang kedua, klik insert, menu insert. Ya, ini insert, lalu klik save. Bisa menggunakan kotak bulat ya, persegi. Saya menggunakan persegi ini ya. Klik. Setelah klik, ini ada tanda plus. Tanda plus ini klik saja di pojok sini ya. Klik ditekan. Jangan dilepas ya, ditekan. Kalau menggunakan mouse tekan, klik kiri tekan. Jangan lepas, tarik geser ke kanan sesuai ukuran yang diinginkan, lalu dilepas seperti ini. Kemudian klik, ada tanda panah 4 ini ya, ditolak di pointernya, ini ditaruh di tengah. Ada otomatis ada tanda 4 panah 4, klik kanan ya, di area sini klik kanan. Klik add text seperti itu ya. Lalu kita ketik teksnya, ini sudah di dalam kotak ini. Kursor ini ya namanya, kursornya udah kelihatan. Tinggal ngetik contoh ya. Nah seperti ini, tinggal memperbesar ya, klik size nya nah, seperti ini, klik center ya, posisi tengah, disesuaikan ya ukurannya, sesuaikan yang diinginkan. Model hurufnya terserah ya modelnya. Nah seperti ini. Ini kotaknya ya, disesuaikan sesuka lah, sesuka pinginnya berapa senti. Coba diklik, nanti klik format ya, menu format atas untuk mengedit
garisnya, tebalannya di sini. Misalkan pakai 6 seperti ini, atau dikasih warna. Ya, ini misalkan saya pakai kuning, terus teksnya diblok ya, diblok dulu, dikasih warna klik home ya, klik menu home, menu home. Nah, ini untuk warnanya teks seperti ini. Nah, seperti itu ya cara membuat teks di dalam kotak. Misalkan ini untuk memperbanyak, menggandakan, klik saja di sini. Ada tanda bulat-bulat ini untuk memperkecil ya. Klik, tekan, geser. Kalau ingin memperbanyak, tinggal klik kanan, copy, lalu klik paste ini ya di pojok kiri atas, atau tekan di tombol keyboard Ctrl sama V ya. Kalau muncul seperti ini ada kesalahan, jadi textbox-nya harus tidak aktif. Klik dulu di sini, klik di luar sini ya, di luar kertas ini, klik paste. Nah, seperti ini. Atau lebih mudah Ctrl C, Ctrl V. Ctrl C untuk mengcopy, diklik dulu ini ya, klik, tekan keyboard Ctrl C lalu Ctrl V. Diklik dulu di luar ya, di sini. Nah, Ctrl V. Ctrl V lagi. Nah, seperti ini. Tinggal menata ya. Diatur tadi berapa jumlahnya. Oke, kurang lebih seperti itu caranya membuat teks di dalam kotak. Enggak harus kotak ya. Tadi menu insert, save. Nah, banyak modelnya ya. Tinggal pilih. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat.